Persis ini dia bakso yang udah ada selama 18 tahun tapi masih eksis dan selalu rame. Nah, ini tuh di bakso Pak Ateng yang ada di Jalan Satria, Bambu Kuning. Kalau throwback ke 15 tahun yang lalu, bakso Pak Ateng ini dulunya jualan di dekat sekitaran SMP 7. Hayo, yang sekolah di SMP 7 pasti langganan banget kan sama bakso Pak Ateng ini. Salah satunya kakak aku yang alumni SMP 7 dan setiap pulang sekolah gak jarang dia tuh selalu bungkusin aku bakso Pak Ateng ini. Nah, udah 3 tahun ini bakso Pak Ateng pindah di sini di Jalan Satria. By the way, ini aku pesan bakso mie putih aja, harganya Rp15.000. Dan bener aja, rasanya tuh enak banget, masih sama kayak dulu. Nah, plusnya lagi bakso Pak Ateng ini selalu rame banget. Tempatnya tuh lumayan luas, tapi kursinya selalu full. Tapi by the way, gak heran sih kalau bakso Pak Ateng ini selalu rame, karena selain bakso dan menu lainnya yang enak, Pak Ateng ini juga ramah dan kocak banget. Jadi udah pasti pelanggan betah banget kalau makan di sini. Ada apa di Pekanbaru? Cek review Brosis PKU.